Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat istirahat juga, selamat bersantai ria sama keluarga juga, teman. Selamat sore, selamat malam juga yang lagi nonton sore, selamat sore yang lagi nonton malam. Selamat malam, teman-teman ya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat gimana caranya pasang keramik dari nol sampai selesai, teman-teman. Aduk sudah siap, ukur-ukur sudah selesai. Mari kita lihat gimana pertama yang mereka pasang, teman-teman. Apa saja dulu yang diperlukan. Ukurannya harus pas, harus ditimbang juga, karena kalau tidak pas itu akan mengakibatkan hamburnya keramik, terbuangnya keramik itu akan semakin dekat, teman-teman. Jadi waspadai di ukuran timbangan dan patok-patoknya, teman-teman. Buri. Jadi di sini pasang keramiknya itu, ini khususnya yang pemula ya, teman-teman ya. Yang pemula yang belajar pasang keramik itu jangan di pinggir dulu, teman-teman. Jangan di pinggir dulu. Jadi kita cari pas ya dulu pinggir-pinggir yang kita pasang keramik berapa puluh senti, lalu kita sambung itu di ukuran ini, teman-teman ya. Jangan asal dekat saja sama tiang atau senderan yang lainnya, ujung-ujungnya tengahnya bari, jadi jangan.
Oke teman-teman, mungkin gitu aja dulu informasi dari saya mengenai tentang pasang keramik teman-teman. Pasang keramik ukuran 50 cm teman-teman ya. Teman-teman harus ingatkan dulu sebelum pasang keramik di timbangan, di ukuran, sama di pas keramiknya itu letaknya, naronya, pasangnya itu di mana dulu teman-teman ya. Jangan di pinggir dulu, karena di pinggir itu akan mengakibatkan kebengkukan, ketidaklurusan itu akan terjadi, terus akan memakan keramik yang tidak terpakainya itu banyak teman-teman. Jadi ukur yang detail juga dulu, usahakan penyambungannya itu pas dengan ukuran keramik yang mau kita pasang ya. Nah, aliran. Anu nasi putih he. Dawa nepas nyong. Nepas. Alhamdulillah berhamin teman-teman, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita finishing pinggiran teman-teman. Kalau finishing pinggiran itu sangat-sangat ribet, terus lama juga teman-teman, karena banyak lekukan-lekukan coran teman-teman ya. Tuh lihat, apalagi ini nih, ini lekukannya ada 1, 2, 3. Ini bisa dibikin keramik satu, bisa di gerinda teman-teman. Tambah itu, jadi kalau finishing buat pinggiran itu semakin banyak lekukan, semakin lama proses pengerjaannya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin gitu aja dulu informasi dari saya video kali ini yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi khususnya pemula-pemula yang mau bermasang keramik. Ikuti saja cara kita. Saya akhiri saja bila terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.